مهما تقول السجون مهما بنا يمكرون مهما تقول السجون مهما بنا يمكرون أبدا لن نهون قسما لن نهون أبدا. Sebelum acara pensyahadatan yang insya Allah nanti akan dibimbing oleh Bapak Haji Rudianto, Ketua PDM Kota Blitar, ada pemantapan akidah sekitar 20 menitan akan dibimbing oleh Ustadz Ipung Astria. Benar sangat terharu saat membersamai pensyahadatan satu keluarga masuk Islam ini. Istrinya berkenan masuk Islam, sementara suaminya tetap bersikukuh, tidak pernah ingin masuk Islam. Bahkan, berencana mau menggagalkan pensyahadatan masuk Islam istrinya tersebut. Kami sampaikan kepada beliau, kami siap mensyahadatkan dengan syarat suami ibu sendiri yang mengantarkan ibu berangkat bersyahadat. Kami mencoba mengolor-olor waktu pensyahadatan hingga satu bulan. Berharap ada titik terang, yang kami memohon ampun kepada Allah atas khilaf ini. Lobi dengan pihak suami menemui jalan buntu. Tetap beliau bersikukuh tidak akan masuk Islam. Tibalah hari H menjelang pensyahadatan. Saat tiba di teras masjid, seorang pria tiba-tiba datang menghampiri saya. Pak Ipung ya, demikian katanya. Saya menyambutnya dengan gembira dan bersalaman. Saya bertanya kepada beliau, Bubu Jati di mana? Beliau menjawab, itu pak, di dalam masjid, ikut sholat. Dia tadi katanya minta ikut sholat, sekalian belajar. Lalu saya terdiam beberapa saat, sambil tengok-tengok ke dalam masjid untuk cross-check. Kemudian beliau berucap kepada saya senang pak, lihat istri saya belajar sholat. Lantas, saya tidak menyerah untuk menawarinya kembali. Pak Agus, misalnya ya, misalnya hari ini Pak Agus ikut bersyahadat, mau enggak? Tak disangka, berikut adalah jawaban beliau yang membuat saya kaget dan terharu. Iya Pak, tidak apa-apa. Saat lihat istri saya ikut sholat di dalam tadi, saya berasa ingin menjadi imam dia sholat. Maksudnya, Pak Agus bersedia masuk Islam juga. Demikian saya bertanya kembali untuk meyakinkan diri saya. Karena terus terang, saya masih setengah percaya. Iya pak, bersedia. Jawabnya lirih, setengah tersenyum, setengah ingin menangis. Masya Allah, hidayah datang secara tiba-tiba. Kalau Allah sudah memberikan hidayah, tak seorang pun dapat menghalangi. Saya terharu bukan main, antara rasa senang dan ingin menangis juga. Excitednya tuh luar biasa. Semua ajaran Bible Islam yang lakukan, satu, mengemani Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Di hadapan para saksi-saksi, saya menyatakan atas kesadaran sendiri, tanpa terpaksaan oleh siapapun juga, bahwa mulai pada hari ini saya berikrar untuk pindah agama Islam dengan ucapan saya ashadu ashadu Allah Allah
ilaha ilaha illallah illallah wa ashadu anna anna muhammadar muhammadar rasulullah rasulullah. Dibaca artinya, aku bersaksi bahwanya itu saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Tirukan saya ya, ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus aku bersaksi perasaan campur aduk, sangat senang, bersyukur. Ya, mengucap syukur alhamdulillah bisa bersama. Padahal sempat perang dunia. Yang saya pengen itu rumah tangga tetap rukun gitu, damai. Kalau saya lihat dia sholat tuh kayaknya terenyuh gitu, pengennya jadi imamnya gitu. Tadi waktu latihan sholat tadi? Enggak, waktu dia jam 4 subuh saya bangun, mi sholat. Setelah dia saya suruh wudhu, sholat saya lihat, saya intip kayaknya hati kayak gimana gitu, tiap pagi. Kalau anak-anak tetap pendiriannya tetap. Iya, nanti enggak tahu kan hati tiap hati orang kan. Pengennya saya terus iman gitu loh. Jadi tetap rumah tangga itu kan, kalau dari ajaran Islam, kalau yang laki Kristen, yang perempuan Islam kan ada. Nah, itu makanya itu juga saya lebih baik saya, apalagi ada firman tadi yang Mas ngomongkan itu tadi, jadi menguatkan saya. Untuk dinikahkan anak saya Pujiati binti Jani dengan seorang laki-laki bernama Agus Sugianto bin Sumadi, dinikahkan dengan mas kawin 200 ribu rupiah dibayar tunai. Alhamdulillah pada hari ini kami akan langsungkan acara prosesi akad nikah, karena Bapak Agus tadi telah melakukan mensyahadatan bersama Ibu Pujiati. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Agus Sugiarto bin Bapak Sumalianto, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan saudari Pujiati binti Jarni, dan saya ditunjuk sebagai wakil wali dari orang tua kandungnya dengan mas kawinnya berupa uang senilai 200 ribu rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya.
Thank you.